Sosok Jenderal M. Jusuf merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Dalam posisi pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI, TNI, merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode tahun 1978 sampai tahun 1983. Pada 1949, Jusuf telah beralih ke Angkatan Darat, menjadi bagian dari polisi militer sebelum menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur. Pada tahun 1950, Jusuf menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima KOTT 7 Wirabuana yang keamanan singkat menutupi seluruh Indonesia Timur. Dalam posisi ini, Jusuf berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan, RMS. Jusuf kemudian melanjutkan karir militernya, melayani sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, sebuah operasi asisten Panglima KOTT 7 Wirabuana.